Bagi pulsa. Halo Bujur, Bujur. Apa Bujur? Apa jamu, 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 jamu. Semua bela diri itu bagus. Okay. Semua bela diri itu punya kelebihan. Hmm. Nah, kita ngambil kelebihan-kelebihan itu satu-satu. Kalau gerakan khususnya sebetulnya nggak ada. Hmm. Karena tadi yang kita bicarakan secara off air tadi. Jadi masalahnya kita itu sebetulnya mengeluarkan flow alami dari manusia aja. Okay. Jadi ketika kita ya refleks alami, bagaimana ketika kita mukul itu kita bisa bersinambungan, bisa konstan gitu mukulnya. Semuanya asal kita bisa pelajari. Jadi di Krav Maga itu you fight smart. Jadi lo boleh tarung tapi lo tetap pakai otak. Kalau bisa sih jangan sampai, gue sih belum pernah karena tapi menghindari gitu ya? Menghindari lah, kalau bisa kalau ya itu dari awal kita diajarin smart gitu ya, kalau memang kita bisa ada kesempatan untuk lari ya kenapa kita harus berantem gitu ya, lari dulu aja gitu. Kalau ada satpam kenapa gak gitu? Iya, kenapa gak minta tolong orang gitu. Tapi kalau memang udah kedesak, udah pojok, kepepet, ya mau gimana lagi. Betul. Berarti benar-benar last option ya? Iya, benar-benar last option. Oke, Karin? Kalau gue sih ya amit-amit jemang raksasa lah ya. Wih, baru nih. Jangan sampai ketemu apa hal-hal yang haruskan gue apa pakai apa Krav Maga ini. Karena kalau misalnya contohnya ada orang minta apa maksa minta duit ke gue, ya udahlah kasih aja lah, duit bisa dicari kan ya. Kan sekarang lagi last option kan. Kalau bisa dijadiin dulu, jadiin dulu. Akhirnya mah gampang. Enggak, kalau gua juga belum pernah pakai di kehidupan sehari-hari. Wah, gua pernah. Ah, mau jadi dibully. Tapi cuman kalau seandainya suatu saat gua terpaksa harus menggunakan, gua udah tahu gua harus ngapain. Ah, itu dia. Di Krav Maga ini kita tidak istilahnya nggak membatasi apakah dia pernah ikut bela diri sebelumnya atau dia gendut atau kurus atau apapun itu. Enggak, dia cuma nyebut doang. Oh, serah, ya. Terserah bentuk fisik kayak gimana pun ya, bentuk fisik kayak gimana pun, siapapun, cewek, cowok, student, profesional, semuanya bisa ikut. Jadi memang nggak ada yang perlu dipersiapkan kecuali waktu dan niat tadi. Hard rock.